Yogyakarta, sebuah kota yang kata orang akan selalu dirindukan. Keramahan masyarakat dan kearifan lokal yang kental syarat akan nilai dan budaya. Semua akan membekas bagi siapapun yang pernah singgah sebentar atau dalam waktu yang lama. Aku tinggal di sebuah kampung, Cokrodiningratan namanya. Kampungku terletak di Kelurahan Cokrodiningratan. Letaknya berada di sebelah utara Tugu Palputih, Jogja. Di kampung berpenduduk ramah ini, aku dibesarkan. Sungguh elok, dengan berbagai kebudayaan lokal yang beraneka ragam. Ada kerajinan kain jumputan yang terletak di RT 11 RW 3 dengan produk unggulannya jumputan motif tritik khas jumputan selas. Bagi pecinta barang antik, bisa merapat ke tempat kerajinan keris milik Pak Yoyo yang baik dan ramah. Nama tempat tersebut yaitu Cemoro Jajar Keris. Bergeser ke barat dari rumah Pak Yoyo, kita akan menemui beberapa warga yang membuat home industri kerajinan lampu hias. Kampungku juga kaya akan potensi kuliner enak yang patut dicoba. Salah satunya adalah produk kue apem dan beberapa jajanan pasar khas masyarakat Kota Yogyakarta. Keluar sedikit dari wilayah kampung, tepatnya di Jalan Poncowinatan, kita akan melihat salah satu bangunan cagar budaya yang sudah dibangun sejak tahun 1700-an. Bangunan itu adalah Kelenteng Poncowinatan yang letaknya berada di sebelah utara Pasar Kranggan. Jika kita berjalan lebih jauh ke arah utara, menuju perempatan Jetis, kita akan menemukan beberapa sekolah yang letaknya berdekatan. Bangunan itu adalah SMP Negeri 6 Yogyakarta, SMA Negeri 11 Yogyakarta, SMK Negeri 2 Yogyakarta, dan SMK Negeri 3 Yogyakarta. Keempat bangunan sekolah itu adalah cagar budaya bekas sekolah Belanda pada zaman dahulu kala.
perempatan Jetis, menyusuri jalan ke arah timur, kita akan menemukan Kampung Jetis Harjo. Di sini, masyarakat memiliki Taman Robin yang ditanami dengan sayuran juga tanaman hias. Di taman ini juga terdapat panggung pertunjukan yang biasa digunakan warga pada acara tertentu. Kampungku sungguh elok, dengan berbagai kebudayaan lokal yang beraneka ragam. Salam budaya, lestari budayaku. Kelurahan Cokroadiningratan merupakan salah satu rintisan kelurahan budaya yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Kelurahan kami memiliki beragam kebudayaan, baik berupa kuliner, kerajinan, kesenian, dan lain sebagainya. Perkembangan kebudayaan di wilayah kami tumbuh dan berkembang dengan pesat. Kelurahan Cokroadiningratan memiliki berbagai jenis kebudayaan, misalnya di bidang kesenian. Kami memiliki sanggar-sanggar seni yang tersebar di kampung-kampung. Di bidang kerajinan ada home industry, kain celup, ikat, jumputan, kerajinan lampu hias, dan keris serta kerajinan yang lain. Selain itu, kelurahan ini juga dikelilingi oleh berbagai bangunan cagar budaya, peninggalan sejarah tempo dulu. Kami akan berusaha memajukan kebudayaan yang ada di wilayah demi kemajuan Kota Yogyakarta. Akhir kata, sukses selalu untuk RKB Cokroadiningratan, Cokro juara. Kelurahanku memberikan warna bagi keragaman budaya yang ada di Yogyakarta. Budaya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan sesuai zaman. Kelak, generasi setelah kita bisa terus merasakan dan memilikinya. Dan kamu, terima kasih telah berkenan berkunjung dan menikmati suasana kotaku. Katamu, Jogja memang istimewa. Membuat setiap orang yang pernah kesana akan rindu untuk kembali berjumpa.